Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أما بعد. Yang terhormat Ibu Wali Kota Tangerang Selatan yang malam ini diwakili Bapak Sekretaris Kota, yang terhormat Bapak Camat Serpong, Bapak-bapak Lurah sekecamatan Serpong, yang mulia para ulama, para asatiz, Bapak-bapak, Ibu-ibu, segenap panitia yang berbahagia, alhamdulillah malam ini atas izin Allah kita bersama-sama dapat bertemu dan berkumpul di lapangan ini memperingati Isra dan Mi'raj. Saya mohon maaf bicaranya sambil duduk karena sedikit kurang sehat pulang dari Bali kemarin. Bukan jalan-jalan, tabligh akbar 4 kota di Bali selama 2 hari. Kayak itu mohon maaf saya bicaranya duduk dan enggak lama, paling bangsa 5 menit dah. Biarin gue yang ngomong, ngapa emang. Terus saya mohon bantuan Bapak Ibu yang bawa anak, anaknya jangan berkeliaran, tolong dipegangin. Yang megang balon, balonnya turunin. Pegang di bawah, orang kagak ngeliat gue ngeliat balon. Taruh di bawah neng, taruh yang dipegangin. Hei, balon turunin, hei. Lo kagak turunin, gue yang turun nih, gue pulang. Ibu bapak hadirin, ada tema di depan ini. Dengan Isra dan Mi'raj meningkatkan keimanan dan ukhuwah Islamiyah. Dua hal itu yang jadi pembicaraan saya. Pertama, Isra dan Mi'raj memang peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan iman. Peristiwa ini bukan enggak masuk akal, bukan enggak masuk otak. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Satu perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Bu, maaf pak, kalau bapak kan tenang, CS, bapak tenang, ini reseh nih, kita meleng ya dekongko. Bu, Isra Mi'raj ini perjalanan yang sangat jauh ditempuh dalam waktu yang amat singkat. Begitu jauhnya tiga alam ditembus. Dari haram ke aqsa namanya alam nasut, alam manusia, alam fisika, alam indrawi. Dari aqsa ke langit ketujuh namanya alam malakut, alamnya malaikat, manusia enggak bakal nembus. Dari langit ketujuh ke sidratil muntaha, rafraful akhtar, mustawa dan arash, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat juga enggak nempil ke sana. Ini tiga alam ditembus hanya sepertiga malam. Itu Isra Mi'raj. Menurut otak tidak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa? Bu. Bu. Menurut iman apa yang enggak mungkin kalau Allah yang mau? Ya. Sekarang yang gampang tuh, kalau ada anak kecil tuh, kalau ada anak kecil otak kan mikir, nih ada anak kecil nih, ada emaknya, ada bapaknya nih. Ya,
mak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak. Itu kalau otak yang ngomong. Tapi kalau iman yang ngomong, enggak kudu begitu dong. Nabi Adam, bapak kagak, emak kagak. Allah mau, jadi enggak? Jadi enggak? Jadi. Nabi Isa, emak ada, bapak enggak ada. Allah mau, jadi enggak? Jadi itu Siti Maryam bisa hamil tanpa suami atas kehendak Allah. Mukjizat. Sayang sekarang ini banyak juga perempuan enggak mau kalah sama Siti Maryam. Di Kebayuran. Di Serpong insya Allah sama. Kebayuran. Bu. Bu. Ini Allah yang mau. Isra Mi'raj itu Allah yang aktif. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang menjalankan. Yang menjalankan Allah. Yang dijalani Nabi. Sehingga walaupun jaraknya begitu jauh, Allah mau. Jadi, Bu. Bu. Saya tempo hari di TV One bilang begini, Bu, hidup yang paling tenang itu hidup model tukang parkir. Tahu tukang parkir? Coba lihat di pasar tuh bang, tukang parkir. Tenang dia, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu gue belum rapi ngomong, ah, dengerin dulu. Gue juga tahu mobil orang. Lu nyampur aja lu, gue heran. Bu, tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng aja dia mah. Mobil banyak nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Bu. Nyengir tapi mikir. Ya, saya bukan lagi ngelawak nih. Ini ada muatannya. Itu tukang parkir kenapa bisa begitu? Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Tukang parkir cuma merasa dititipin. Tidak merasa memiliki. Ya, ini tasawuf nih. Kita kan semua kan dititipin doang. Dek, dek, yang syuting agak ke pinggir, dek. Orang lihat ente bukan lihat saya. Nah. Ada aja gue heret. Dah, lihat sini. Gue pulang nih. Bu. Bayar nih lu, bayar lu datang doang lu. Bu, apaan itu tadi? Kita nih semua dititipin doang. Jabatan titipan, harta titipan, anak titipan, suami istri titipan. Siapa yang nitip? Siapa yang nitip? Allah. Kalau dititipin, hidup dong kayak tukang parkir. Bagaimana? Pertama, titipan nggak boleh bikin kita sombong. Tibang dititipin doang sombong enggak pantes dong. Tibang dititipin sombong enggak pantes. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya? Tuh pejabat-pejabat sombong anak buah Fir'aun. Dititipin kok sombong. Enggak pantas. Ada orang dititipin harta oleh Allah. Jadi orang kaya. Sombong. Ada enggak? Mentang-mentang kaya sama tetangga enggak mau kenal.
mentang-mentang kaya orang lain kecil semua, mentang-mentang kaya jalan nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok enggak pantes. Enak kurnya ini. Satu. Yang kedua, titipan kudu dijaga yang benar. Kalau enggak dijaga, yang nitip marah. Yang nitip, bang nitip motor ntaran ya, mau Isra Mi'raj tuh, taruh. Begitu rapi, ambil motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah enggak? Kenapa marah? Rusak. Kenapa rusak? Enggak dijagain. Gua kan nitip, kenapa enggak dijagain? Marah yang nitip. Ya. Iya. Apa bedanya? Minum, minum. Udah ya. Sakit nih. Bu. Allah nitip anak 3 orang di rumah kita nih. Allah nitip nih. Kagak dijagain. Yang satu mabok, yang satu nyolong, yang satu ngerampok. Yang nitip marah. Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid, bantu yatim, tolong yang lemah, bela yang perlu. Pelitnya 17 setan. Yang nitip marah. Allah nitip Indonesia. Hei rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Titipan ini ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kekayaannya dikuasai oleh negara, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Disalahgunakan, dikorupsi. Yang nitip kalau yang nitip marah, dia suruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi beletuk, Bromo muntah, anak Krakatau meriang. Hei, banjir di mana-mana, angin puting beliung, angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendirian. Ada yang nyuruh, bu, hujan es, masya Allah kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es. Bu, tuh Merapi tuh demo, supaya kita sadar. Kalau kita rakyat pada demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun? Ngademin Mbah Marijan. Tewas. Mbah Marijan udah kumpul Mbah Surip. Oh, di alam kubur. Udah pada rapat saya dengar. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong. Aman ya udah. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya. Jepang tuh negara industri hebat, dihantam gempa, loyo. Jepang mula-mula gempa 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang laut naik ke darat 10 meter. Belum selesai reaktor nuklir bocor, radioaktif bertebaran kemana-mana, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Ibu tahu Fukushima? Fukushima nggak tahu.
Cikupa ke kanan itu. Bu, 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Ya. Jadi kita perlu Allah. Kita perlu ini iman. Ini iman. Kita perlu Allah. Bu. Bu. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun dari segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak sempurna. Tapi kalau sembahyang malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. Apa? Asam urat. Ya masing-masing urusan. Bu, kita perlu Allah. Ya bu, ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Kalau Nabi yang mau enggak jadi nih, enggak mampu. Tapi karena ini Allah yang mau, jadi. Bu, kita perlu Allah. Apalagi ini zaman sekarang nih, Bang. Ini zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini zaman sekarang nih, kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener kadang-kadang di televisi saru nih kiai apa dukun yang ngomong. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm. Atribut aja udah kacau sekarang. Bu, bu, hati-hati rakyat kudu cerdas sekarang mah. Emas pasti kuning. Bener. Apa semua yang kuning pasti emas? Dah udah cerdas dah. Bu, hati-hati. Sekarang banyak minyak babi cap unta. Capnya mau cakep, mereknya bagus, kita terpesona, kita terpukau, kita tertipu lantaran mereknya cap unta padahal isinya minyak babi. Bu, bu, rakyat kudu cerdas. Padahal kita kembali, kalau sudah berangkat dari iman, yang timbul disiplin. Kenapa disiplin? Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup kita. Semua ajaran agama pungkulnya disiplin. Coba lihat syahadat, apa itu? Disiplin akidah. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Disiplin. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Jenggotnya panjang Pak, masa bodoh? Mau sorbannya kayak Batman, gak ada urusan. Ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Bo, bo, udah berapa banyak kita dikibulin Nabi-Nabi palsu. Hoi, mulai dari Ahmad Musyaddiq Al-Qiyada itu pelatih buat Minton jadi Nabi. Dapat wahyu di Bogor. Biasanya orang di Bogor dapat tales. Ditangkap polisi 4 tahun dihukum. Habis itu rancai kek Bandung namanya Sayuti, tukang cukur. Ngaku dapat wahyu jadi Nabi lagi. 2 tahun dihukum. Yang saya heran di negeri kita ini apa aja laku. Asal ada yang aku jadi Nabi itu ada aja yang ngikut, heran. Asal ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Habis gitu Lia Edan. Apa? Iya lu beda sehuruf, diem-diem sama. Lia Edan ngaku Jibril. Ditangkap sama polisi, dihukum 2 tahun. 3 bulan yang lalu udah bebas. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita hebat, bukan cuma teroris, Jibril ditangkap.
Bu. Habis gitu terakhir menurut kantor Kementerian Agama antara Cirebon Losari batas Jawa Tengah Jawa Barat muncul agama baru namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Jasun. Yang jadi nabi Tugimin. Tugimin jadi nabi. Saya bilang ini mah kurang serem Bang, ah. Jangan jadi nabi, jadi kiai juga kurang ngangkat rumahnya ini. Al-Mukarram Bapak Kiai Tugimin. Kurang resep rasanya. Ya. Yang kagak enak selawatnya. Kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad. Asyik. Coba ganti yang barusan. Kagak enak. Ya Habibi ya Tugimin. Kagak enak Bang, kagak enak. Bu. Bu. Makanya punya akidah itu harus disiplin. Ya. Ya. Syahadat disiplin akidah. Salat kata panitia tadi disiplin waktu. Prajurit kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor komandan ilokan mau laporan yang kagak bener. Bu. Puasa Ramadan disiplin makan minum. Liatin tuh Ramadan. Biar halal kalau belum waktunya jangan. Itu kan disiplin. Itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib. Kalau belum maghrib biar halal jangan sentuh, itu kan disiplin. Air kelapa halal habis maghrib, bini sendiri halal habis terawih. Habis maghrib nafsu amat lu, gua heran. Habis terawih legaan dikit. Biar halal kalau belum waktunya jangan, itu disiplin. Bu. Dan disiplin ini karena iman, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Saya sendiri, yang kedua Allah. Saya berdua, yang ketiga Allah. Bu. Bu. Ini korupsi susah diberantas. Kenapa? Karena petinggi-petinggi kita disiplinnya takut sama atasan tapi enggak takut sama Tuhan. Persis kayak anak muda naik motor tengah malam ngebut. Wah, lampu merah nyerobot terus. Di stop sama polisi. Prit. Iya, Pak. Minggir. Siap, Pak. SIM? Ada, Pak. STNK? Punya, Pak. Tahu lampunya merah? Tahu, Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu ada bapaknya. Enteng banget nyahutnya kayak orang kagak salah. Kan disiplin kalau ditongkrongin doang. Bu, hati-hati jaga akidah, wariskan kepada anak-anak kita. Hei, hei, ini Serpom, hei, kemajuan pesat. Sekarang sekeliling kita ada sekolah Don Bosco, Santa Maria, Santa Ursula, ada mbahnya gereja di pojokan sono. Hei, hei, kita kudu jaga gawang, bu. Jaga gawang. Bu. Gawang ibu jaga. Lo jorok lo, gua lagi ngomong bener-bener. Bu. Ibu kalau saya suruh pilih mendingan mana? Punya anak pinter tapi kagak bener, apa punya anak bener tapi kagak pinter? Dia ribut dah. Punya anak mah bu biar pinter asal supaya pinter anak sekolahin. Bu, anak sekolahin gelang doang digedein lu malu. Bu, anak sekolahin. Tong bocah, bapak lu tibang tamat SD, lu guru sarjana. Bapak lu cuma jadi RT, lu jadi camat tong. Bu, anak sekolah ini. Ini mah kita, apalagi Betawi. Udah tong, nyatik-tik sekolah udah. Ngapa mak? Bapak lu gak sekolah, hidup.
La ilaha illallah. Kalau tibang hidup maupun jabu monyet juga hidup. Bu, anak kau lain suruh nyonton Nabi neng, liatin Nabi kita neng, Nabi Muhammad neng lahir ke dunia, enggak sempat lihat bapak. Umur 6 tahun ditinggal emak, umur 9 tahun ngangon kambing, keringetan, kerja keras, peres keringet, banting tulang. Biarin mak lu, baba lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu terus sekolah. Wo, wo, anak sekolahin. Sekolahnya lihat-lihat juga. Saya di Kebayoran tuh sedih kalau melihat anak muslim masukin TK anaknya TK Kristen. Ntar mau makan diajarin sama gurunya untuk Tuhan Bapa di surga. Hancur enggak imannya? Gedungnya bagus, Pak. Masa bodoh? Enggak bayar, Pak. Enggak ada urusan. Kalau merusak akidah, jangan. Buat apa punya anak pintar kalau calon kafir? Bu. Bu. Kalau anak kita masuk TK Islam, jangankan ngajinya, nyanyinya saja sudah tauhid. Saya pernah dengar guru TK Islam ngajari anaknya nyanyi begini. Ini lagu TK Islam nih, Bu. Diajari anaknya nyanyi ini. Allah Tuhan saya, Tuhan saya Allah. Kalau bukan bagus anak-anak. Nyanyi mah nyamber aja, gua heran. Coba sejak TK, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Yesus Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Wisnu, Siwa, Brahma, Allah bukan, bukan, bukan Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nyanyi bisa, tauhid tanam. Itu lebih bagus daripada topi saya bundar. Itu mah dari dulu mana ada topinya gepeng. Gua juga bundar topi mah. Bu, supaya pinter anak sekolahin. Supaya benar iman tanemin di hatinya. Maka bayi-bayi muslim begitu bro lahir ke alam dunia yang nyambut azan. Benar itu. Itu bayi belum melihat, iya. Bayi belum merasa, iya. Tapi pasti mendengar. Kenapa? Panca indera yang pertama bekerja, pendengaran. Begitu bro lahir ke dunia, rekaman pertama yang masuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar kiong racun. Yang pertama Allahu Akbar, begitu lahir di pesentong bocah, lu boleh jadi polisi, tapi polisi beriman. Lu boleh jadi tentara, tentara beriman. Jadi pejabat, pejabat beriman. Jadi pedagang, pedagang beriman. Jadi petani, petani beriman. Jadi artis, artis beriman. Jadi maling. Enggak ada, mana ada maling beriman. Kalau iman landasannya, insya Allah aman. Ini intan paling mahal. Apalagi tadi saya bilang, ini zaman-zaman entertain. Orang pada pinter bikin bungkusan. Gini Pak, di Masjidil Aqsa waktu Isra, Malaikat Jibril turun. Nemuin Nabi bawa dua gelas minuman. Yang satu arak, yang satu susu. Kata Malaikat Jibril, Muhammad, pilih, ambil, minum. Salah satu. Pilih, ambil, minum. Kau bebas pilih yang mana saja. Mantap, enggak ragu-ragu, Nabi ngambil gelas yang isinya air susu. Dengan bismillahirrahmanirrahim, Nabi minum. Minumnya begini. Contoh. Contoh, siapa yang aus? Contoh, ini mah contoh. Orang ngasih contoh kudu jelas. Contoh. Contoh,
gimana juga nyari akal haus. Selesai minum, kata malaikat Jibril, saddaqta ya Muhammad laqad asabtal haq. Kamu benar Muhammad, pilihanmu tepat. Kenapa Jibril? Untung susu yang kamu pilih, kamu ambil, kamu minum. Kalau arak? Kalau arak Muhammad, habis umatmu jadi pemabuk semua. Bu, ini riwayat Isra dan sehari-hari kita begini nih. Yang kita hadapi tiap hari, arak, susu, halal, haram, benar, salah, hak, batil, terpuji, tercela, tuh kita hadapin tiap hari. Bu, 2-3 bulan lalu ada penyanyi pencipta lagu mati, namanya Ari Bowo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau ini soalnya, milih enggak susah bang. Kenapa? Alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Jelas alamat. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja ngegoblok. Ini zaman entertain. Madu di mana, racun di mana, sering enggak jelas. Lebih celaka lagi sekarang. Banyak racun bermerek madu. Bu, Ibu kalau ada racun, ada madu, Ibu pilih di racun apa di madu? Gak usah, dua-duanya racun gitu. Bu, Isra Mi'raj itu potret, hati-hati jangan salah pilih. Banyak racun mereknya madu. Sementara masyarakat kita ini sekarang lagi kutil, kurang teliti. Cepat heran, gampang kagum, mudah terpesona, mudah terbuai. Maka sekali lagi saya serukan, makmurkan majelis taklim, jangan jauh dari ustaz-ustaz kita, ulama-ulama kita di sini, hidupkan pengajian. Bu, bu, satu datu ya, Isra dan Mi'raj peristiwa iman, meningkatkan iman. Ya gue ngeliat jam doang, lo reseh banget lo. Sampai jam berapa ini? Hah? Jam 1. Jam 1. Sanggup? Kuat? Gue gak kuat gue. Yang kuat terusin aja gue pulang. Jam 1, lu ngundang apa kontrak lu? Kalau ngundang mah suka-suka gua dong. Bercanda, jangan dipikirin ini mah. Baik, itu soal iman. Sekarang soal ukhuwah. Setelah terjadi Isra Mi'raj, kelihatan kristalisasi. Yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi, ini kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar, ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan Abu-Abu lain kumpul di situ. Apa artinya ini? Kristalisasi. Merapatkan resep, meluruskan barisan, menjaga kebersamaan, keutuhan, kekompakan. Malam ini saya hadir lagi di sini. Saya enggak merasa tamu. Saya merasa saya hanya keluarga datang bicara di tengah keluarganya. Mau ke mana tuh, Bu? Hei. Hei, pulang bareng, hei. Oh, pulang lo kencing. Apa tadi? Ukhuwah. Malam ini saya hadir di sini, saya enggak merasa tamu. Saya hanya keluarga di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayoran, itu mah kebetulan. Saya kagak mesen. Yang kita kagak mesen jangan diributin dong. Ya. Orang kita enggak mesen. Warna kulit begini, mesen enggak? Jangan pernah ribut soal warna kulit. Dari suku apa kita lahir, mesen enggak? Jangan pernah ribut soal suku.
potongan kayak begini nih, mesen enggak? Jangan pernah menghina orang dong. Kita sanglet yang aneh kan menyeletuk aja set orang hidungnya lucu amat. Hidung orang dibacain emang dia mesen. Ayo dengan Isra Mi'raj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ini satu umat yang satu. Bu. Bu. Cinta suku boleh. Fanatik suku salah. Mentang-mentang orang Sunda ngomong, saya mah tidak mau dengar ceramah Pak. Kenapa? Ustadznya bukan orang Sunda. Ini enggak boleh Mang, emang Nabi Muhammad orang Ciamis. Kalau yang benar mah kita kudu objektif. Biar keluar dari dubur ayam, kalau telur ambil. Biar keluar dari dubur bangsawan, kalau kuning kabur. Jangan lihat bangsawannya, lu lihat yang merojol lawan. Bu, jaga kesatuan persatuan. Kita udah dilatih di masjid, dilatih di musola. Masjidnya udah mana sih? Jauh. Coba lihat kalau kita ke masjid. Pertama, siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu, itu masyarakat Islam. Gak ada warga kelas satu, semua sama di depan Allah. Ya. Ya, lurah masuk masjid buka sepatu rah. Camat masuk masjid buka sepatu. Nih Pak nih yang ngomong dia nih. Barangan lu mat-mat. Gubernur masuk masjid buka sepatu Nur. Presiden masuk masjid buka sepatu deh. Nikmatnya umat Islam yang paling mulia, yang paling takwa. Ya, Bu, binatang aja harganya enggak sama kan? Sapi yang mahal, yang gemuk. Kenapa? Harga sapi dagingnya makin gemuk, sapi makin mahal harganya. Tapi ada burung perkutut lebih mahal dari sapi. Padahal burung perkutut dagingnya dikit bener. Kenapa harganya lebih mahal dari sapi? Suaranya. Harga sapi dagingnya, harga perkutut suaranya. Di mana harga manusia yang paling gemuk? Silahkan bersaing dengan sapi. Maaf, 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 maaf. Bu, bu. Yang paling mulia tuh udah gemuk takwa. Itu kelas 1 tuh the best. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu ayo dengan peringatan Isra Mi'raj jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda pendapat mah boleh, marahan mah jangan. Ya. Tangan kanan sama tangan kiri beda enggak? Beda tapi akur. Akur sekalipun beda. Beda tapi akur. Asal kiri gatal nih, kanan kagak pakai diundang. Ya datang aja enggak rugin. Padahal beda. Enggak ada kiri gatal kanan ngomel, lu garuk aja sendiri. Enggak, dia mau berbeda juga akur. Ya, ntar kanan gatal, kiri kagak diundang, datang enggak rugin. Dua-duanya gatal, dua-duanya bisa garuk-garukan. Rukun padahal beda. Tetangga kena musibah, tengokin. Jangan tanya partainya apa. Tetangga sekarat udah mau mati, dia rapat dulu. Partainya apa dia? Goblok. Buru mati tetangga. Yuk kita rukun yuk. Yuk. Hormati pendapat orang. Kalau pendapat kita pengen dihormatin orang, itu aja rumusnya. Yang suka tahlil, bagus, terusin. Yang gak suka, gak apa-apa. Tapi jangan ngomelin yang tahlil.
yang mabuk pasti banyak, yang tahlil diomelin. Kita ini kayak pengangguran. Ya, ya, yang suka maulid bagus, terusin. Yang enggak suka enggak apa-apa, cuman jangan ngomelin yang maulid. Koruptor gentayangan yang muludan diomelin. Bu, pernah waktu guru saya Ki Haji Dr. Idam Khalid meninggal dunia, saya ajak hadirin baca Fatihah. Selesai saya ke belakang, ada teman saya rada liberal nih, pengusaha, nemenin saya, nemuin saya di belakang. Kiai, kenapa Mas? Saya cuman pengen kepastian. Loh kenapa? Emangnya orang mati dibacain Fatihah pahalanya sampai? Saya bilang begini Mas, ente kalau enggak percaya mati aja dulu dah. Terpan gua bacain Fatihah. Lu tungguin di sono. Kalau kagak nyampe balik lagi enggak apa. Yang kayak gitu diributin. Ada lagi teman saya yang ini liberal bener nih. Main silaturahmi ke rumah saya, ajak ngobrol di depan. Di depan rumah saya kan ada masjid. Nanya, "Kiai, kenapa Mas? Masjidnya bagus loh, Kiai." "Ya lumayan lah, masjid di kampung." "Pakai beduk ya?" "Pakai." "Bid'ah itu, Kiai." "Kata siapa?" "Katanya." Saya bilang, "Lu baru ngaji bab katanya udah galak banget." Mas, itu mah begini, itu masjid itu beduk itu bukan agama, Mas, itu budaya. Tanda masuk waktu beduk. Kalau manggil orang sholat itu Nabi ngajarin pakai azan. Tapi tanda masuk waktu pakai apa? Nabi enggak ngajarin. Nasrani pakai lonceng. Kita mau bobo berekan juga boleh. Maghrib. Maghrib. Boleh kalau urat leher kenceng mah. Cuman kan Wali Songo dulu cerdas. Mendingan pakai beduk dah, sekali pukul sekampung denger. Itu budaya bukan agama. Kalau budaya dianggap bid'ah, miskin kita enggak punya apa-apa. Lah motor juga bid'ah dong tuh, Nabi kagak pakai situ motor. Jual. Beliin unta. Aman itu enggak bid'ah dah. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Kita udah capek sama konflik. Kalau kita rukun kompak bersatu, kita bisa berbuat banyak untuk agama, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bu. Bu. Rukun. Beda boleh, marahan jangan ya. Ya. Ya tangan kanan sama tangan kiri nih. Kerjaan yang cakep-cakep tangan kanan nih mana? Salaman kanan, tanda tangan kanan, ngitung duit kanan. Kiri enggak pernah marah ini. Dia mah sadar banget ini. Emang urusan gua bidang pembersihan. Pembersihan aja dia lakonin. Cuman yang kanan sayang sama yang kiri, kata kanan sabar aja kiri, biar yang megang duit gue juga, lu mah jangan takut lu ntar pantu duit gue beliin jam tangan yang make lu. Terukun nih mah. Bu, ayo pesan yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan, kekompakan. Beda boleh, marahan jangan, hormati pendapat orang kalau pendapat kita pengen dihormatin orang. Ya. Dua deh tuh. Yang ketiga terakhir. Yang ketiga. Haram Aqsa itu perjalanan horizontal. Aqsa Aras ini perjalanan vertikal. Hablum minan nas, hablum minallah. Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, enggak boleh netep. Bodoh. Bodoh, tahu bodoh. Goblok. Goblok, tahu goblok. Bah
bahlul. Oh, madid tuh. Terlanjur kaya. Bego. Nah, bego ngerti bego. Minum es di tiup tuh bego tuh. Dikira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau tapi enggak pernah mikirin pulang. Tahu perantau tapi enggak pernah mikirin pulang. Nih. Bo. Nih, bekal mati. Hei. Mati. No, bapak-bapak, no, bakal mati enggak? Mati. Pak Camat. Pak Sekretaris Wilayah. Saya belakangan enak aja loh. Saya mah terserah Bu, saya mah ikhlas. Kapan aja saya siap. Ibu-ibu duluan, saya belakangan boleh. Atau sebaliknya, saya belakangan ibu-ibu duluan. Terserah saya mah ikhlas. Ayo flashback mundur. Mula-mula kita tinggalnya bukan di sini, Bang. Kampung apa ini namanya? Hah? Dongkal. Iya, bukan di sini kita. Mulanya kita mah tinggalnya jauh, namanya alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, ruh udah dibikin. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang tahu. Dari alam arwah kita merantau. Kemana? Alam rahim, alam kandungan emak. Pernah tinggal di situ? Tempat roh ketemu jasad, alam rahim namanya. 9 bulan tinggal di situ. Ada yang 2 tahun. Ada yang keluar dokumisan. Kelamaan ngetemnya. Eh, buat anak-anak saya nih, remaja, pemuda, ayo bayangin emak kita. Terutama yang udah enggak ada. Mak kita tuh semua harta kumpulin enggak sanggup nebus jasanya. Mak kita, makmu, makku, mak kita semua, semua harta kumpulin enggak sanggup nebus jasa emak. Mak kita nih dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih emak. Ya mak. Dari ngidamin kita udah kita seksa muntah tiap jam. Enggak ada yang dikeluarin. Yang dipengenin yang kagak musim. Namanya orang ngidam. Kan keseksa lagi tuh. Ya mak. Tengah malam pengen megang pala. Pala kereta. Lu jorok lu, gue heran. Udah saya potong. Puncaknya saat melahirkan kita. Pilihan mak cuma 2. Kalau enggak hidup, mati. Allah. Bagai ditarik kulit dari dagingnya. Bersatu air mata, keringat dan darah dilahirkan kita. Menjerit kesakitan. Bapak mah bingung-bingung tapi kan ngerokok. Namanya pada nemodal. Menjerit kesakitan bagai ditarik kulit dari dagingnya. Air mata, keringat, darah jadi satu. Perih, pedih, menjerit. Ya mak. Bayangin pak, gimana enggak ngejerit. Masuk 3 on, keluar 3 kilo. Gua rasa pulang ada yang nimbang. Udah saya potong lagi. Begitu kita lahir sampai balik, apa kerjaan kita? Ngurangin kesenangan emak. Mau dibayar pakai apa nih? Tidurnya kurang. Ya, lantaran jagain kita. Mak lagi makan enak-enak, kita di pangkuannya. Apa marah emak?
Enggak, malah bilang, anak gua tehnya cakep bener. Dai cakep. La haula wala quwwata. Mau ditebus pakai apa? Mak, kalau nimang anak enggak ada yang jelek bahasanya. Mak nih kalau udah nimang anak, ya Allah, anak raja, anak raja, anak raja kita katanya. Bedol hitam korengan. Anak raja. Enggak ada mak nimang anak jujur, anak kang ojek, anak tukang ojek. Anak raja katanya. Maka emak bapak tuh keramat hidup. Kalau udah kurang ajar mama bapak, tutup buku aja dah. Wassalam. Pantas waktu Rasul ditanya, ya Rasul, siapa orang yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Bapakmu. Ibumu, 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 bapakmu. Penghargaan kepada kaum ibu. Ibu tiga kali disebut. Bapak, bapak, ibu, bapak, satu, satu bapak. Lah bagaimana ngitungnya sih jadi kerok begini? Gue heran mau nyari untung mulu. Dari mula salah ngitungnya. Oke, okay. Alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim, bro, kita merantau lagi. Kemana? Sini nih, apa tadi namanya? Dongkal. Pindah ke Dongkal. Udah tiga kali pindah nih, Serpong. Berapa lama tinggal di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Kapan ajal? Rahasia Allah. Kenapa enggak dikasih tahu? Supaya kita selalu siap. Maut mengacak. Kadang-kadang kau enggak seger banget, cucu aja mati. Ya, muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila, mati. Alda, mati. Belum lama Haji Mas Said mati sampai sekarang. Mati. Malah aneh, jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang Mbah Suripnya mati. Sebelum mati dia pesan sama teman saya WS Rendra, "Mas, saya kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Saya suka tempat itu." "Monggo," kata Rendra. Dikubur. Belum seminggu Rendra-nya mati. Satu bulan sebelum itu lebih dahsyat lagi, Michael Jackson mati. Ya, the king of pop, raja pop dunia mati. The king of pop, raja pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong lebih mati lagi. Bu, pasti. Dan mati enggak pakai abjad. Kalau pakai abjad enak, gampang nunggu. Tahun ini yang mati A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, lalu G, tahun depannya H. Saya Z. Repot gua, nggak ada yang ngurusin, orang udah habis. Takut mati pak, jangan hidup. Takut hidup pak, mati aja. Muslim berani hidup, nggak boleh takut mati. Kalau menurut contoh Nabi, beliau wafat umur 63, 63 itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan,
Allah wala kuat. Jangan pakai pantangan Abu, makan aja udah. Sebulan lagi. Kalau ibu yang mati duluan jangan ngarepin suami ibu ngikut masuk ke kuburan. Kagak bakalan. Bu. Sedih, sedih bini nanti. Nangis, nangis. Mata kiri. Yang kanan mengelirik, mana gantinya? Udah kiamat dah, kiamat dah. Kiamat. Yang setia nemenin kita masuk kubur, amal. Ya Bu ya. Amal. Wallazi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum. Yang nerangin kita di alam kubur, amal. Sedekah ibu tuh nanti jadi lampu tuh di kuburan tuh. Bu, Pak, saya nyumbang masjid 1 juta. Pak terobang. Terang kuburan 1 juta. Saya 100 ribu, Pak. Lampu templok. Cilan dikit tuh 100 ribu. Saya 10 ribu, Pak. Lilin. 10 ribu goyang apinya. Saya 1000, Pak. Pentol korek. 1000 mau remeng-remeng. Bapak ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Harapan saya yang ketiga, ayo tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Pertama rangkuman, pertama jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Satu. Yang kedua, jaga kesatuan, persatuan, kerukunan. Ibu tahu lidih? Lidih biar gede banget, kalau lirian laler kagak mati. Tapi biar lidih kecil, digabung sama lidih yang lain, diikat jadi satu, sapu namanya. Jangan laler, anjing juga gempor. Ya. Kalau mau kita kompak, rukun, bersatu, lah kuat. Ya Bu. Semua berjuang, bidangnya beda-beda, terutama anak-anak saya ini, remaja, pemuda. Coba lihat Nabi. Nabi itu sahabat utamanya 5 di awal perjuangan. Berjuang bahu-membahu lewat bidangnya masing-masing. Ada Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua. Orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Kampung enak kalau ada yang dituain. Jangan disodok kalau mau mabok. Tapi memang ada Bang Ano, gak enak. Tuh, lumayan tuh, ada yang dituain. Ya, orang tua bijaksana, tempat Nabi tukar pikiran. Bukan orang tua gede ambek yang ngomel doang kagak bisa dandanin. Anak muda, salah lu, salah. Yang benar bagaimana, Kong? Au! Kagak enak nih, nyalain doang kagak bisa dandanin. Yang kedua, Nabi punya Umar bin Khattab. Imam tapi jenderal. Jenderal tapi imam. Gagah, berani untuk Islam. Yang ketiga, Nabi punya Utsman bin Affan. Ini yang rada susah nyarinya nih. Pengusaha tapi santri, penyandang dana. Umat maju kalau banyak punya Utsman. Bangun masjid enggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar. Kubah turun. Enggak ada loh, kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor. Perlu Utsman. Nih bikin maulid begini besar nih, kudu ada Utsmannya nih. Begini serem merat, mau apain tuh sih? Serem merat bang, apa yang belum? Tenda sama sound system, udah gue yang bayar, Utsman tuh. Apa lagi yang belum? Gue kirim konsumsi dah, aqua, urusan gue. Amplop kiai. Umpamanya, umpamanya, umpamanya. Kudu ada Utsman bin Affan, penyandang dana. Selain manajemen, kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing, kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Kita bisa bangun masjid, menata masjid, kalah sama gereja. Gereja aja kegiatannya tiap hari.
Sementara banyak masjid Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. Laba-laba yang pada nyarah. Berapa banyak madrasah-madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. Karena enggak punya Utsman bin Affan ini. Bu. Yang keempat, Nabi punya Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek, muda rela korban jiwa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Yang kelima, baru Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan budiman. Orang lain belum iman, Khadijah iman. Orang lain musuhi Nabi, Khadijah korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah-Khadijah baru. Amin. Ini bapak-bapak nih, ntar pulang dari sini boleh udah musyawarah sama bininya. Malu lu denger kayak ngomong apa tadi? Ngapa bang? Ya gue mau nyari Khadijah ini, bagaimana kayak caranya? Umpamanya nih, umpamanya. Saya mah bukan kasih tahu, ngajarin. Bu, ibu memang mestinya lebih terima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, terima kasih sama Islam. Bu. Uy, mana uy? Bu, karena Islam yang angkat derajat perempuan. Rasulullah angkat martabat kaum wanita. Sebelum Rasulullah datang, dunia melecehkan perempuan. Lihat peta 14 abad yang lalu. 14 abad yang lalu, Eropa masih biadab, Asia belum dikenal orang, Amerika belum ditemukan Christopher Columbus, Afrika sangat terbelakang. Di mana-mana di belahan dunia perempuan dilecehkan, dilahirkan hanya untuk melahirkan, alat pemuas nafsu, harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Raja-raja kita Indonesia sebelum kenal Islam, seenak yang ngumpulin selir 40-60 diketengin. Sultan-sultan Turki piara harem ratusan di istananya, perempuan direndahkan. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar. Kenapa? Bininya 1000. La haula wala quwata. Dilecehkan perempuan. Saya enggak bayangin tuh raja kalau bininya 1000, kapan pakai kolor tuh raja. Pikirin, jangan dibayangin. Rasulullah terenyuh, An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Maka berjuang tuh harus saling bahu membahu. Semua penting, jangan yang satu merasa lebih hebat dari yang lain. Kalau senjata mah kita kudu punya golok, punya gergaji, punya pisau, punya silet, punya paku. Kapan makainya? Lihat musuhnya siapa. Yang lo hadepin apaan? Kumis bang, silet turunin. Lu belah sana ngadepin apa lu? Akar kayu nangka bang, kampak main. Tuh berjuang kudu begitu. Kita kan sering ambisi, emosi. Yang dihadepin kumis, kampak turun. Bibir bongklak, urusan kagak beres. Ya, ya. Berani harus, nekat jangan. Ini anak-anak muda nih. Berani harus, nekat jangan. Berkorban, oke. Konyol, ntar dulu. Mati syahid, siap. Mati sangit, jangan. Hei, hei. Ayo kita rukun, kompak, bersatu. Itu pesan yang kedua. Yang ketiga, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Ini sudah pertengahan Rajab. Dua minggu lagi udah masuk Ramadan. Bu, bu, ada doa Rasulullah kalau udah bulan Rajab tuh ada doa yang sering dibaca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sebulan setengah lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan Ramadan.
Udah hafal belum? Hah? Ayo saya ijazahin lafaznya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kalau susah Arabnya, bahasa Indonesianya, ya Allah, berikan saya keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Bayangin, Rasulullah aja yang dosanya udah diampunin, masih mohon ya Allah, sampaikan saya ke bulan Ramadan. Sangat ingin beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sekelumit, enggak sekelumit sih, sejam lebih. Yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, terima kasih kepada seluruh panitia. Terima kasih Bapak Sekretaris Kota Tangerang Selatan, Bapak Camat Serpong, yang mulia para ulama, hadir-hadir. Belum selesai. Hei. Belum rapi. Mau doa enggak? Mau doa enggak? Duduk dulu, yang udah kadung diri jangan pulang. Kita baca doa sama-sama. Ayo kita awali dengan Fatihah. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dikuatkan iman, dimudahkan usaha, dimurahkan rezeki. Yang sedang sakit disembuhkan Allah. Yang punya hajat dikabulkan Allah. Yang punya kesulitan diangkat kesulitannya. Yang punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yudafi'u niqamah wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. اللهم أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين واخزل من خزل المسلمين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك أنت الغني المغني الفتاح الرزاق اللهم يا لطيف يا خبير يا سميع يا بشير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير يا من بالإجابة جدير يا من على كل شيء قدير ألطف بنا فيما جرت به المقادير ودبرنا بأحسن التدبير في كل خير وعافية يا أرحم الراحمين اللهم أنت تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حاجاتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا سما يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانصر إلينا وارحمنا وانصر إلينا sekali lagi يا تواب توب علينا يا تواب وارحمنا وانصر إلينا وارحمنا وانصر إلينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Ibu bapak, kita jumpa lagi lain kesempatan insyaallah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.